Hey guys, kita mau ke Osaka Castle atau Osaka Jokoe. Kita naik kayak onteng-onteng. Onteng-onteng apa ya ini ya? Warawiri kalau di Ancol ya. Harganya berapa, Ki? Harganya pas sekali balik berapa? Samseng ya. Samyaku. Kalau bolak-balik ke OPP 50.000 atau 500.000. Oh iya, kayak. Oh, ada Konoha.
Osaka, Osaka Joko Egg. Siapa? Waktu pertama lihat di Kyokaso Minas 1 buku bahasa Jepang, sekarang bisa lihat dengan mata sendiri, guys. Ada sampan. Ini yang itu yang buat terbuat dari emas katanya. Sebenarnya Osaka Jo-nya yang itu replika ini yang asli. Garasu atau gagak. Gede banget sih. Kelihatan Osaka Jo. Oh, di sini ya foto ya? Di sini nih. Sini. Oh, banyak orang-orang. Orang deh, Mas. Banyak yang dari luar negara sih daripada liburan. Wah, yang gitu. Oh, ini kelihatan danaunya. Naik benteng ini lihat kelihatan danau kota. Tinggi banget cuy, gila. Dan proses maju ke dalam. Wah, di sini banyak godaan cuy. Ambil foto lagi. Guys, nih. Kau lihat di belakang bagus. Sumpah ini gila anjir. Cuacanya mendukung. Jadi bagus banget. Jadi untuk kalian untuk mau kesini, kalau bisa bulan berapa ya, bulan 6, bulan 7 gitu ya, lagi nafsu atau musim panas,
cuacanya bagus banget. Banyak juga wisatawan yang datang dari Korea, dari Vietnam, dari Filipina. Nah, kita ada di depannya Osaka Jo. Tapi masuknya bayar sih kayaknya. Kalau ke atas bayar. Oh ini gratis kok masuk sini sih sama sini. Masuk sana bayar berapa? Ini ada samurai. Wah, oh, gila samurai. Ki, dipoto Ki sama samurai? Bayar gak ya? Mangasih kayaknya. Selanjutnya kita mau ke ramen. Tapi ramennya sampai jam 2 ya, Ki ya? Iya. Sampai jam 2.